awalnya kita sebelum ke produk UMKM itu adalah produk pertanian. Nah, pertama dari situ dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita coba nambahin SKU ya, stock keeping unit, kita tambahin. Mulai saya melihat banyak pelaku-pelaku usaha kecil, menengah, UMKM itu terdampak juga, Mbak. Saya ikut beberapa grup UMKM ya. Ada yang sampai menjual pancinya, ada yang sampai menjual kulkasnya, ada yang menjual alat-alat masak. Which is itu adalah modal mereka gitu. Nah, itu miris kan melihat seperti itu saat itu. Akhirnya saya terketuk hati untuk membantu mereka. Karena salah satu problemnya di UMKM adalah di pemasaran. Sementara kami tidak fokus di produksi kan. Akhirnya ada beberapa UMKM yang sudah masuk ke kita, sudah kerja sama dengan kita, bahkan sudah listing di katalog digital kita dan di store kita. Kami punya banyak kanal, ya. Salah satunya adalah kanal yang langsung ke kita, yaitu web commerce, ya. Web commerce freshgo.id. Di dalam freshgo.id ini sama seperti e-commerce lainnya, ya, adalah barang-barang yang listing ada di sini. Jangan lupa follow, ya. Instagramnya Freshgo di freshgo.indonesia itu mengenai kontennya mengenai keseluruhan aktivitasnya Freshgo, dan freshgo.id itu adalah produk-produknya Freshgo di Instagram.